ulama Bogor yang terlupakan. Berkisah tentang Syekh Muhammad Muchtar bin At-Thorid Al-Buhuri, pahlawan desa dari Kota Bogor, Jawa Barat. Ulama yang dikenal dengan nama Syekh Muchtar Al-Buhuri ini merupakan ulama besar yang jarang orang tahu. Jasa beliau dalam mengajarkan ilmu agama sangatlah luar biasa, hingga nama beliau dijadikan sebagai salah satu nama jalan di daerah Bogor, Jalan Guru Muchtar. Beliau mempelajari ilmu agama dari orang tua beliau, kemudian guna memperdalam ilmu beliau ke Jakarta, dan menuntut ilmu ke Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Betawi. Selain itu, Syekh Muchtar Al-Buhuri berhijrah ke Makkah untuk memperdalam matan-matan ilmu dan berguru pada Syekh Ahmad Al-Faponi. Hingga dalam salah satu kitab beliau dijelaskan bahwa terdapat 130 pakar hadis riwayah. Salah satunya adalah Syekh Muchtar Al-Buhuri. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Syekh Muhammad Muchtar bin At-Thorid Al-Buhuri, video karya Rocky Syadat, Kintan Melati Rahmanisa, dan Afrida Rizki berikut ini yang telah terpilih menjadi 100 pemenang umum Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat, mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Belum pernah. Mbak pernah dengar tokoh Syekh Muchtar Al-Buhuri? Enggak. Kurang tahu kalau itu. Al-Buhuri. Enggak kenal itu. Pernah dengar ya, Pak? Iya, enggak pernah. Itu asing ya bagi saya, baru dengar. Enggak, mantannya saya juga kurang itu sih ya. Iya. Kurang apal itu ya. Iya. Seperti yang kita lihat, banyak yang belum mengetahui tentang sosok Syekh Muchtar At-Thorid Al-Buhuri. Padahal beliau merupakan tokoh Indonesia yang berpengaruh terhadap dunia. Bagi sebagian masyarakat, nama Guru Muchtar mungkin hanya dikenal sebagai nama jalan, tepatnya di wilayah Cimahpar, Kota Bogor. Yang itu sendiri merujuk kepada Syekh Muchtar At-Thorid Al-Buhuri. Nah, untuk mengenang jasa beliau, maka Pak keturunan
Dan tadi Syekh Muhtar At-Tariq Al-Buguri tepatnya berada di Kampung Anyar, Kebon Karet, Kelurahan Cimahpar, merupakan sosok hanya dikenali bukan karena jasanya, tapi karena memang ada jalan yang bernama Jalan Guru Muhtar. Sosok pahlawan Syekh Muhtar At-Tariq Al-Buguri ini seperti apa? Syekh Muhtar At-Tariq Al-Buguri, ya, merupakan seorang pahlawan. Menurut saya, definisi seorang pahlawan adalah dia yang berjasa bagi masyarakat, yang memberikan manfaat yang sangat luas. Apalagi Syekh Muhtar ini memberikan manfaat terhadap seluruh dunia. Yang pada akhirnya, pahlawan kita sudah sepatutnya tidak melupakannya. Tidak hanya sekedar mengetahui namanya saja, tapi juga tahu mengenai cerita-cerita di balik dalamnya. Sudah sepatutnya kita mengangkat kembali jasa-jasa para pahlawan, mengangkat kembali nama dari pahlawan kita yang ada di Indonesia ini.